ketemu lagi sama aku Anissa Desela, dan sekarang kita melanjut lagi main Disney Fairies Legacy Challenge generasi pertama, yaitu Tinkerbell bersama Mbak Tina Greenbergs, Bang Nox Greenbergs, dan juga Ojeh Greenbergs. Di mana di episode kali ini aku pengen ini dulu deh kayaknya nambahin furniture di kamarnya Ojeh, karena kayak kita butuh itu kan yang untuk ganti pampersnya dia gitu loh, jadi sama benerin kursinya. Dan kemarin ada yang bilang kalau Oje plek ketiplek banget sama Bang Nox, emang sih seplek ketiplek itu guys, banget banget plek ketipleknya. Oh iya, aku juga pengen nambahin toilet kan di sini untuk Oje, jadi kayaknya ininya agak ke sini aja ya guys ya, supaya ada space. Nah gini, oke. Kayaknya kecil aja sih deh, cuman sekotak gini deh kayaknya, sekotak gini, jadi kayak cuman 2x2 doang. Jadi dia kayak punya private bedroom gitu. Nah, segini doang, kecil kan? Kecil sekali. Berarti kalau enggak agak ke sini enggak sih? Ya udah segitu pas. Kayak kita tambahin di sini. Pintu ya kan, kemudian lampu terah. Dan ada yang bilang juga kalau misalnya rambutnya Rosetta tuh agak coklat, emang iya ya, harusnya agak coklat ya. Aku tidak meng-notice dong, harusnya agak coklat kemerah-merahan gitu. Berarti aku mau nggak mau nanti harus nyari sih, nyari untuk rambutnya gitu biar sesuai. Ini kamar mandinya yang warnanya dia kayak ada merah-merahnya gitu, jadi aku kayak bingung gitu kan. Si paling bingung ya, memang harus bingung. Jadi sabar, gimana hari kalian? Semoga hari kalian cerah ceria selalu, right? Kita pakai yang ini aja dulu ya untuk sementara, karena aku mau taruh ini juga di toiletnya dia. Bathtub sih kayaknya aku mau taruh bathtub aja. Nah gitu, soalnya dia pasti butuh bathtub. Bathtub gak usah deh, di sini aja. Bathtub bisa ikut di kamar mandi sini. Di sini untuk sementara aku cuma mau taruh potty train aja sih. Siapa tahu dia butuh kan? Ya emang butuh, pasti butuh potty. Kita pakai yang ini aja yang pinky biar udah dibiasakan di toilet gitu ya. Terus kita ini chairnya di sebelah sini. Atau sebelah sini aja ya, biar mojok ceritanya. Nah, untuk changing stationnya, let's see, kita taruh di paling di sini dulu deh kayaknya changing station, soalnya di sini nggak bisa ada pintu, guys. Nah, yang ini kita pakai yang ini aja, agak mojok dikit. Sama kita tuh butuh tong sampah untuk di sini. Nah, ini udah satu set. Lalu kemudian dia teh butuh, kayak ini agak ke tengah ya, mohon maaf banget. Dia butuh boneka. Boneka gak sih buat dia main gitu, kenapa enggak ya kan? Di pojokan biar cutie pie, and then playmat. Playmatnya mana ya, adek ya? Mari kita lihat dulu playmat main dia. Playmatnya aku harus download sih supaya lebih beragam ini si playmat. Kita taruh tengah-tengah aja. Aduh, di sini kali ya. Nah, begitu dekat kamar mandi banget gak sih? Lalu kita kasih lukisan gak sih sebelah sini? Sebenarnya ini cuma sementara aja sih, nanti finalnya kayaknya nanti aja deh. Nggak usah kita kasih apa-apa, biarin aja dulu kayak gini, karena nanti pas udah toddler baru aku dekorin lagi pas toddler. Nah, nanti ke child dekor ulang lagi gitu weh. Terus tapi nggak apa-apa lah ya untuk menambah-nambah suasana di kota santri. Di kota santri banget, di kamarnya dia Minnie Mouse. Enggak dong, harusnya gambar Disney. Ya, aku nggak ada ya Disney Fairies di sini. Ada yang kayak gini. Ya, aku harus download. Coba di sini ada. Oh,
Ini lebih kayak ke Aurora sih ya. Oh enggak, ini Aurora. Kalau ini Aurora, ini siapa? Siapa, guys? Ada Tinkerbell. Yes, ada formnya Mbak Tina. Kita taruh sebelah sini. Tada. Oke, udah. Dah. Nanti fully dekornya pasti OJ udah toddler aja. Soalnya dia sekarang ribet banget ada changing station sebel aku. Oke, mumpung OJ tidur, ini Anda Mbak Tin. Loh, kok nggak dilanjutin makannya? Makan dong, fish taco-nya. Aku pengen beresin. Aduh, Bang Nox, mohon maaf banget. Ini tolong di clean up ya. Beresin ini fabric cap dulu si Mbak Tina. Dia masih libur kan ya hari ini? Oh enggak, 7 jam lagi dia kerja. Tapi semuanya udah beres daily tax-nya. Kemarin kan kita lupa aku lihat inventory household ya kan. Nah udah bikin kursi kan. Ini dijual aja. Ini yang fabricated outdoor chair gitu. Ini lucu banget kalau kita taruh luar ya. Nah. Oh iya, kita harus taruh luar sih. Harus bikin ininya satu lagi nggak sih? Mejanya ya. Nanti suruh Mbak Tina bikin meja sama bikin kursi untuk di ruang tamu. Karena yang bisa cuma Mbak Tina doang. Si Bang Nok sebagian yang lain gitu ya kan, biarin Mbak Tinanya makan dulu karena dia lagi lapar busui kita. Have ya Avene, tapi kita belum naikin level spellcasternya, which is emang harus punya ruangan khusus ya. Dia bawa apa sih Mbak Tina itu ya, piring kotor ya. Nanti abis ini abis makan suruh Mbak Tinanya ini dulu ke toilet dulu, baru kita ngefabricate. Hayu atuh. Bang Nox, kan tadi aku teh suruh beres-beres. Ini banyak piring, Bang Nox. Mohon maaf banget. Malahan moto-motoin tanaman, tapi dia tuh nambahin fun tau kalau misalnya nginiin tanaman. Mbak Tina, ih Mbak Tina mah. Ayo kita suruh fabricate dulu deh. Bikin satu meja lagi untuk di depan. Nah, tuh. Udah Bang Nox bisa tuh sok gerak. Iya, sok-sok udah tuh. Udah, sok mangga. Oke, Mbak Tina lagi nge-fabricate biar cepet beres. Ih, kok gak bisa sih? Why meja? Why you do this to me? Coba, Bang Nok sekarang bisa nggak? Bisa, Duns. Oke, nice. Padahal ini udah disediain pintu tapi jarang lewat sini. Capek banget. Mending sekalian gak usah ada pintu dah. Coba Bang Nok ke sini. Lewat depan, lewat belakang dia. Oke, lewat belakang akhirnya. Pintunya berguna ya kan. Oke, abis itu aku mau suruh Bang Nok untuk ke toilet. Tuh kan Mbak Tinanya jadi gak ke toilet deh. Malahan si Bang Nok yang ke toilet. Tapi kita harus bener-bener fokus apa sih namanya, sama tumbuh kembangnya Ojeh ya kan. Kita jadi manggilnya Ojeh dong. Tapi aku bener-bener banget bikin Ojeh tuh kayak Rose ya, Rosie kita. Bukan Rosie Popo ya, Rose. Biar kayak gitu, biar vroom vroom na 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 vroom vroom gitu. Ceritanya aja nah. Ya kenapa enggak, muka-mukanya aja kan muka-muka peri juga kan. Ih kotor Bang Nox, astagfirullah. Tolong bersihin dong, gimana sih? Enggak dibersihin. Dia ada waktu, kayak kita suruh istirahat bentar deh ya si Bang Nox. Kayak kita ke Mbak Tina lagi, fokusin ke Mbak Tinaku. Ayo Mbak Tina, you can do it. Udah meren ya. Coba kita bikin lagi sekarang yang living chair. Kita bikin how? Berarti kita ada floor light. Oh my gosh, ini lucu banget. Semakin skillnya naik, semakin banyak fitur-fitur gak sih? Furniture yang bisa kita bikin ya guys ya. Kita bikin satu lagi.
Yes. Sama dressernya nanti aku mau taruh ruang tamu. Jadi ruang tamu tuh bener-bener kayak furniture bikinannya Mbak Tina semuanya. Pokoknya nggak mau tahu. Kemarin living roomnya kita mau pakai yang bikinan Mbak Tina, nggak keburu karena Mbak Tinanya nggak sempet bikin kan. Jadi gitu deh. Oke, kita cepetin. Nanti kalau misalnya dia udah beres yang bikin kursi ruang tamu satu, aku mau suruh Mbak Tina untuk ke toilet dulu karena dia udah kayak bener-bener kebelet banget. Terus nanti bikin satu lagi, terus tidur deh. Tapi kayaknya nggak ada waktu deh untuk aku nggak akan work from home ya. Aku mau suruh si Mbak Tina kerja aja ke sana supaya dia bisa cepat naik jabatan gitu loh. Berarti dia naik ke level 4. Sekarang kan masih civil designer. Ya, kita lihat dulu sudah jadikah itu tanaman. Ada yang harus di weed lagi, banyak rumput liarnya. Tada, oh my god, so cute, cute, mak cute. Nah, 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 nah. Oke. Ini enak banget buat tempat ngopi-ngopi kan ya kalau sore melihat senja. Oh yes, queen. Dan lampunya aku mau kesiniin dulu, boleh nggak sih? Nah, cute. Oh no, jangan lampu. I guess kita taruh tanaman ya supaya kayak cantik gitu loh. Yang mana tanamannya? Yang on fire. Nah itu. Tada! Sumpah sih, gemoy banget. Sumpah, 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 sumpah. Di sini harusnya ada planter juga sih. Bisa nggak ya ininya dikesiniin? Kayak lebih lucu di sini. Yes, bisa. Tapi nggak tahu fungsional apa nggak. I hope fungsional sih. Kayak biarin Mbak Tinanya ke toilet dulu. Kalau mau bikin basement, berarti kita harus taruh tangganya di sini. Biar kayak di bawah tangga ini gitu loh. Ya kan? Yes. Dan kayak TV-nya mau aku jual. Karena menurut aku TV-nya kegedean banget. Kita nggak butuh TV-TV. Kita nggak begitu butuh ya TV yang gede, jadi kayak yang standar aja lah kayaknya. Aku mau suruh mereka berdua untuk kerja, dan aku nggak akan ikut Bang Nox juga karena Bang Nox kan udah kan, dia tinggal ini aja, fokus kerja aja nanti di sana, work hard gitu. Berarti ini udah kah? Udah ya, dia udah fully. Dia masih ada 3 jam lagi, jadi kita bisa bikin living chair satu lagi, guys. I hope sih ada sofa yang lebih gede gak sih kayaknya. Kalau misalnya ada sofa yang lebih gede bakalan lebih matching, lebih lucu gitu. Dan kita bikin lampunya juga deh satu lagi kalau kayak gitu. Nanti mau aku pindah di sini untuk ruangan ini. Ruangan menuntun. Ya nggak sih? Atau bagusnya jadi ruangan apa guys? Yang sebelah sini ada ide nggak? Soalnya ini kan pasti jadi ruang tamu. Yaudah ini ruang nonton aja kali ya. Karena space-nya tuh gede kan. Setelah di-expand itu lumayan kita dapat space lagi. Tuh kayak ini dapur sama living room, dapur sama dining room kan udah. Nanti kamarnya si adek paling kita bikin tangga ke atas dari sini lah. Jadi kayak ada menaraknya gitu loh. Biar kayak tower-tower gitu ceritanya. Bye Bang Nox. Kerja yang rajin biar cepat naik gaji dan dapat promosi. Aduh ini lupa lagi sama Bang Nox belum diambilin rumput liarnya. Soalnya hama, guys. Oke, udah. Ayo kita cobain. Ya, kita awasin dulu. Kita jual sih ya, lebih tepatnya. Bukan diawasin sih. How cute. Ih, lucu banget, guys. Lucu banget sih. Cubangs. Tuh, lucu kan? Oh my gosh, cute banget. Bisa gak sih itunya? Living room chairnya ada yang versi gedenya gitu, lebih lucu yang mana? Kayaknya aku mau yang ini deh, lampunya. Terus kita bikin ini lagi satu, karena ternyata butuh dua ya kan. Baru kita bikin bookshelf.
Dia berapa menit lagi sih menuju ke kerjaan? Masih 2 jam lagi, masih lama inilah. Berarti nanti mau gak mau OJ send ke daycare sih kayaknya. Oh, dapat 350 simoleon. Karena bosnya satisfying banget. Satisfying gak tuh? Satisfied banget. Ya, Mbak Tina. Ya, Ella. Kenapa kamu teh atuh? Diiniin. Die in an explosion gak tuh? Yang sage lucu banget warnanya. Cakep. Ya, kok nggak bisa, Mbak Tina? Mbak Tina, kamu lagi unmute kah untuk nge-fabricate? Ini dresser dong yang stage. Oh, ternyata Ojeh bangun toh. Kasih ASI dulu tuh. Sebelum berangkat, yuk. Sebelum berangkat kerja, kasih Ojeh ASI dulu, guys. Oh, udah deh. Mbak Tina telaten banget yang ngurus Ojeh, guys. Berarti si Bang Nox pulang jam 5 sore, Mbak Tina pulang jam 7 malam. Lebih maleman Mbak Tina, beda 2 jam lah ya. Hohoho. Ududu, sendawa adek. Ya jangan ditaruh di playmat, kan mau ditinggal. Gimana sih? Ouch. Sakit cena gara-gara si Ojeh nennya tuh digigit ya kan. Send to daycare aja deh sampai biar kita bisa mempercepat waktu ya kan. Nah, ini siapa? Oh, ini tukang inspeksi ya. Saha waste manager teh. Tiba-tiba nyiram tanaman dong out of nowhere. Ini di weed dulu dong. Ntar biarin aja si Ojeh mah. Emang Ojeh pengen apa sih? Oh, dia ngantuk. Is anyone there? Coba kita suruh dia try go night night. Sementara suruh si Bang Nox duduk di sini dulu, menikmati senja. Ini pas banget sih view-nya senja. Tuh kayak pas banget lihat pemandangan ya kan, view depannya. Oke deh, sampai mereka sampai di sini dulu kita main The Sims 4 Disney Ferris Legacy Challenge generasi pertama, yaitu The Tinkerbell, di mana di episode kali ini kita sudah nyuruh Mbak Tina untuk nge-fabricate lagi dan juga nambahin changing station di kamarnya Ojeh. Jadi kalau kalian suka lihat aku main The Sims 4, pasti tunggu question dan komen yang telinga friends studentnya. Sampai ketemu lagi di video-video The Sims 4 berikutnya. Salam generasi kreatif and bye-bye.